Tes. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan awak saya, Fikri Rozi Channel. Dalam kesempatan ini, awak hanya menyampaikan kepada seluruh teman-teman di media sosial, di media sosial lah. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe ke channel awak nih, mau minta subscribe lah ya. Oh, ada tombol bawah tuh, tekan tombol subscribe ya, dan juga tombol like. Ya, channel awak ini bisa menjadi lebih maju lagi, lebih berkualitas. Nggak, di sini balik ke materi pembicaraan. Nah, awak pengen menyampaikan, meminta dan juga berpesan itu kecuali itu dari awak sendiri ya. Kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, kepada kakak, adik, abah, ama, bapak, ibu, datuk, nenek, kakek, nenek ya, ada di media sosial ini. Mari kita hentikan, kita hilangkan caci maki, carut marut, fitnah. Mari kita hentikan. Dan mengapa? Ya, karena semakin banyak kita mencaci, semakin banyak kita menghina, semakin banyak kita fitnah, semakin banyak carut marut yang kita limpahkan ke dunia sosial, dunia media sosial maksudnya itu, seperti ya akun-akun yang selama media-media yang menyoroti tentang pesta akbar kemarin kan. Semuanya itu juga dosa kita, selama itu juga dosa kita, selama tidak dihapus itu, selama tidak dibuang itu, selama kata-kata kita, selama ucap-ucap kita, selama fitnah kita, selama caci maki kita, yang tertulis, yang tersampaikan, baik tersebut, baik terkata, baik tertulis, baik berbentuk emoji-emoji lah namanya itu, selama tidak dihapus, selama itu juga dosa mengalir. Yang awal kecil, yang awal kecil sekete kecil, lama-lama besar, dikarenakan waktu yang begitu panjang. Jadi saran bagi kawan-kawan segalanya, bagi teman-teman yang ada di dalam dunia media sosial, tolong hentikan, stop, dan stop. Yang rugi kita itulah yang rugi. Jangan lagi.
terus berharap Allah sudah memilih siapa yang kita pilih. Selebihnya serahkan petugas masing-masing. Ada pengawasnya, ada tim BPN-nya. Dan terakhirnya serahkan juga kepada Allah. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Menentukan. Iya kecil, ya Allah. Iya. Tidak kata Tuhan Allah, tidak. Jadi jangan sampai akibat kita menulis fitnah, kita menulis caci maki, kita menulis hal-hal yang tidak semestinya itu tulis, itu menjadi dosa, bukan menjadi pahala. Jangan sampai terbaca orang sakit hati orang, terbaca orang tetangga kita sebelah rumah, akhirnya kita ke tetangga ibu, kita ke kawan berpisah, kita ke orang tua tidak setukuran, dekat karena beda pendapat, beda pilihan. Jadi pinta awak sebagai rakyat biasa, sebagai kawan, sebagai adik, atau sebagai kakak, atau sebagai anak, sebagai keponakan, sebagai cucu, teman-teman yang ada di dunia media sosial, minta hentikan. Jangan sampai mati wiko itu banyak dosa. Jangan sampai pahalu yang selama kita buat tutup dosa yang kita buat. Tetap Indonesia. Kita cinta NKRI. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jangan sampai dipecahkan dan sampai terbelah. Cukup itu yang bisa awak sampaikan sebagai orang yang biasa dan prihatin mencari di media sosial. Awak sampaikan di akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.